Banyak yang lagi viral tentang harga uang kuno para kawanku. Termasuk uang kertas 1 real seperti ini tidak kalah mahal dengan uang-uang kuno dari Indonesia. Jika kalian punya uang kertas 1 real seperti ini, wajib nonton sampai selesai. Kenapa uang kertas 1 real seperti ini bisa kita jual dengan harga mahal, ratusan ribu hingga sampai puluhan juta rupiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam seduluran selawase untuk para kawanku, para kolektor koin, para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pertama-tama kita berdoa dulu, semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin Allahumma amin. Langsung saja para kawanku, di sini ada uang kertas 1 real. Uang kertas 1 real sangat fenomenal sekali ternyata. Harganya bisa ratusan ribu hingga sampai puluhan juta rupiah. Uang kertas 1 real seperti ini, jika kalian punya wajib menonton sampai selesai. Jangan pernah di skip. Sebelum saya lanjutkan para kawanku, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para kawanku yang sudah klik video saya ini, terutama yang sudah bergabung di channel saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja para kawanku, tidak usah lama-lama. Uang kertas 1 real ternyata bisa mahal. Tidak cuman uang-uang kuno Indonesia saja. Uang kertas 1 real saat ini kita bisa jual mahal. Tentunya dengan harga ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah. Keunikan atau keistimewaan uang kertas 1 real seperti ini, kita bisa simak, kita bisa lihat uang kertas ini secara detail dan tentunya supaya jelas dan paham. Uang kertas 1 real jika kita jual dengan harga mahal pastinya sangat untung besar. Bisa membuat kita auto kaya mendadak. Semua itu tergantung pilihan kita masing-masing. Mau dijual dengan harga mahal atau murah. Dengan kita menjual uang kertas 1 real seperti ini para kawanku, kita bisa jual dengan harga yang standar dan di atas standar. Tentunya kalau kita jual dengan harga standar, pastinya harganya puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Jika kita jual dengan harga di atas standar, pastinya tembus di angka puluhan juta rupiah. Contohnya kita bisa jual dengan harga 35 juta sampai 50 juta rupiah. Untuk mengoleksi uang kertas 1 real seperti ini para kawanku, sangat mudah sekali. Kita juga bisa cari-cari di laba-laba atau kita juga bisa cari di secara online. Kita semuanya bisa beli dengan harga murah para kawanku, dan juga kita juga bisa jual dengan harga mahal. Jika kita membeli dengan harga murah, kita bisa menjual dengan harga mahal, pastinya untung kita sangat besar, membuat kita auto kaya mendadak. Keunikan dan kelangkaan atau keistimewaan uang kertas 1 real seperti ini para kawanku bisa cari-cari atau kalian bisa lihat secara detail uang kertas 1 real ini. Masalah harga murah dan mahalnya itu tergantung para kawanku semuanya. Jika kita jual dengan harga 50 juta, kok bisa laku? Pastinya keuntungan kita sangat besar sekali.
Cara sistem atau cara menjual uang kuno, para kawanku, sudah saya buatkan video atau saya sudah upload sebelum-sebelumnya. Tentunya para kawanku bisa cek di video-video saya. Perlu digarisbawahi para kawanku, tidak semuanya uang kuno dijual mahal. Akan tetapi kita punya uang kuno, kita bisa jual dengan harga mahal, bahkan kita bisa jual dengan harga sampai puluhan juta rupiah. Oke para kawanku, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.